Nonton balapan? Agak. Apa yang mau anak apa? Anak apa? Anak apa? Mati. Ya. Pada saat kami akan menuju Polres Metro Jakarta Barat untuk kembali ke komando, kami melihat di tepian jalan di bawah ruko ada beberapa anak muda yang sedang nongkrong dan berkumpul. Kemudian kami berhenti dan kami menghampiri. Seketika itu mereka panik, mereka lari berhamburan. Itu adalah dari modal kami. Ini di bakal pakai Pak. Oke. Bisa. Jogging aja juga, Jog. Udah. Tadi nyala, Bro. Tadi kan enggak bisa. Tadi nyala kok sekarang enggak nyala? Enggak ada apa-apa, Pak. Ah, kamu turun. Mana kuncinya? Enggak ada. Motor siapa ini? Motor orang tua. Nah, kuncinya ya? Nyalainnya gimana tadi? Parkiran? Iya. Kamu parkir di mana? Sini. Mana? Hah? Parkir di mana? Sini. Sini tuh sini mana? Sini. Mana kuncinya ini? Gak ada. Bisa dinyalain? Kuncinya gak ada. Bisa dinyalain? Gak bisa. Barusan aja mau kabur, kamu bilang gak ada. Wah, bernyabu ya ini ya? Ya, dari tempat kejadian, tempat tersebut kami memeriksa tempat sekitar dan kami dapati ada beberapa tempat, ada beberapa pembungkus sabu, plastik kecil yang habis pakai. Bernyabu ya ini ya? Ada Pak. Ini plastik sabu ini? Enggak, bisa Pak. Hah? Ini apa nih? Udah nyala. Nyalain. Ini kok ada banyak plastik sabu? Gak ada. Iya nih. Kemungkinan besar kami sinyalir dari pemeriksaan terhadap HP mereka bahwa mereka terindikasi akan melakukan balap liar. Udah kamu ambil Polres aja. Kamu nanti ambil di Sleepy ya, Polres ya. Hah? Polres Sleepy. Kamu nggak tahu, tanya Pak RW. Tanya bapakmu lah. Coba. Banyak kelihatan sama. Polres kan juga gerak kayak gini. Untuk motor yang kami dapatkan tidak ada bukti terkait dengan surat kendaraan bermotor, kemudian kami amankan dan kami bawa ke komando. Gari.